guys, selamat datang di channel SK21. Sebelum masuk ke tutorial, jika kalian baru pertama ke channel ini, gue minta tolong untuk klik tombol subscribe ya guys. Satu subscribe dari kalian sangat gue apresiasi guys. Terima kasih. Jika sudah subscribe, kita langsung masuk ke tutorialnya. Yang pertama, import overlay atau foto yang akan dianimasikan. Masukkan foto ke timeline. Perpanjang durasinya sampai 4 detik. Sesuaikan posisi dan size overlay di dalam preview video. Klik pada bagian overlay, lalu klik pada tab animation. Pada animasi in atau masuk, pilih slide up. Dan panjangkan durasinya menjadi 1 detik. Lalu untuk animasi out atau keluar, pilih slide down. Dan panjangkan durasinya sampai 1 detik. Lalu geser timeline ke bagian awal. Klik pada overlay, klik pada bagian max, pilih horizontal, tambahkan feather untuk kehalusan transisi menjadi 10 poin. Lalu naikkan garis max sampai overlay tertutupi. Kemudian klik pada keyframe position, maju 1 detik sampai animasi overlay selesai. Lalu turunkan garis max sampai semua bagian overlay muncul. Kemudian, perhalus keyframe dengan tekan shortcut Alt plus K di keyboard. Klik pada position Y, lalu klik pada tombol panah. Klik keyframe yang kedua, dan pilih pada auto curve yang ada di tengah. Selanjutnya, maju beberapa frame ke detik yang ketiga, ketika animasi out mulai bergerak. Klik pada keyframe position, lalu maju lagi sampai detik keempat. Klik keyframe position lagi. Mundur 3 frame untuk melihat keyframe yang pertama. Lalu, copy angka di sumbu Y dan pastekan ke bagian sumbu Y di keyframe yang terakhir. Kemudian, klik keyframe yang ketiga, lalu klik auto curve untuk animasi yang lebih smooth. Yang terakhir, tambahkan sound effect Skyfy dengan menuju ke tab audio, lalu sound effect. Kemudian cari Skyfy Attacks. Tambahkan ke track dan letakkan di awal dan juga di akhir. Nah, jadi deh, overlay dengan animasi yang keren menggunakan CapCut PC. Nah, semoga video ini bermanfaat. Jika ada saran konten atau pertanyaan, boleh banget untuk menuliskan di kolom komentar, guys. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel SK21 ya. Terima kasih dan sampai jumpa.